Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ali Zainuddin Channel seputar jual beli sepeda motor bekas dan seputar ereking ya Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe dulu ya di bawah ini Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan video-video update stok unit terbaru dari saya itu apa saja Harganya berapa dan kondisinya seperti apa nah, oke, tanpa panjang lebar, ini saya akan mereview ini ya ini unit yang baru masuk di tempat saya motor dua tak bebek yang pertama di Indonesia ya ini tapi yang generasi ketiga yaitu V80 ini tahunnya juga 80 suratnya lengkap plat blora pajaknya off ya offnya mulai 2019 pajaknya off mulai 2019 ini untuk kondisi unitnya sangat istimewa ya catnya masih original tapi ada beberapa ornamen yang sudah enggak ada beberapa ornamen yang sudah enggak lengkap ya untuk motor V80 ini kondisinya sangat bagus ya masih 80% original jadi belum ada repaint part-partnya juga masih original mulai dari panel Handle kanan kiri ini juga masih original Untuk detailnya seperti apa nanti saya sepilkan lebih dekat ya Ini untuk kondisi luarnya dulu Bisa kalian lihat ya seperti yang kalian lihat di video Dan seperti yang kalian lihat di awal video tadi ya Untuk bunyinya masih terinting masih bagus masih enak Motor ini sangat jarang banget ya Kita temukan di jalanan untuk zaman sekarang ini Apalagi yang warnanya biru ini warnanya agak sedikit langka ya. Kebanyakan V80, V75 itu warnanya merah yang sering saya lihat di jalan itu. Tapi untuk yang warna ini sudah jarang banget, sudah hampir langka. Menurut saya juga sudah rare ya. Rare atau sudah jarang ditemukan untuk V80 warna biru ini. Warnanya juga cukup ciamik, birunya biru agak biru ke ijo-ijoan ya. Kalau di sini ini namanya biru ndoksen atau biru telur asin. Cukup keren ya. Menurut saya ini warnanya bagus banget. Ini cocok banget untuk sehari-hari untuk jalan-jalan nyantai, untuk jalan-jalan ngopi ini cocok banget ya. Kondisinya masih bagus pol untuk velg depan belakang ini kayaknya barusan diganti ya oleh pe, oleh pemilik sebelumnya jadi masih kelihatan kinclong kenal potnya pun juga masih kinclong ya masih belum ada bedelan suaranya juga masih sip ini pelek depan juga masih kinis-kinis nah, ini catnya juga masih original semua jadi kalian cocok banget ya misal mau beli ini harganya berapa kalian tonton terus sampai habis biar enggak ketinggalan untuk update harganya Oke untuk alamat saya ada di Desa Warugunung Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang ya Jawa Tengah Jadi buat teman-teman yang dekat silahkan langsung merapat saja ke lokasi saya ya Nanti saya serlok kalian japri saja di WA saya Dan untuk teman-teman yang jauh Ini disclaimer ya Disclaimer untuk teman-teman yang jauh Jangan mudah percaya atau mudah menghubungi akun yang belum Anda ketahui dan untuk transaksi dengan saya wajib video call dulu ya Sebelum kalian transfer wajib video call karena banyak banget ya akun-akun fake atau akun kloningan yang mengatasnamakan penjual sepeda motor bekas ya. Jadi kalian harus lebih hati-hati, lebih waspada lagi karena zaman sekarang cari uang agak susah ya emang susah sih bukan agak susah jadi banyak banget penipu-penipu yang memanfaatkan youtuber-youtuber atau tiktoker-tiktoker yang penjual motor jadi videonya diambil dari tiktok atau diambil dari youtube terus dipromosikan ke IG atau ke Facebook jadi kalian harus hati-hati untuk nomor saya sendiri cuma ada satu yaitu yang di video ini ya yang saya bikin watermark di video ini. Jadi jika ada nomor WA yang lain mengatasnamakan saya, kalian jangan mudah percaya ya, karena itu 100% bukan saya. Nah, oke, untuk ini kondisi detailnya seperti apa sepeda motor ini, kondisi jelasnya seperti apa, langsung saja ya, tanpa lama-lama kita sepil dari dekat aja. Oke, mari kita sepil. Nah, oke, untuk kondisi dari tampak kanannya dulu ya, ini dari tampak kanannya seperti ini, kalian bisa cermati dulu ya ini videonya sudah saya ambil dari jarak dekat ya semoga jelas ini kondisi ban masih lumayan nggak halus nggak tebel banget untuk catnya juga masih original ya ini masih ada karat-karat bladus tapi original ini belum mampu repaint ya belum kena repaint Untuk sayapnya ini juga masih original sayapnya. Tapi kemarin saya sedikit restorasi ya, saya amplas biar lebih kelihatan putih mulus. Oke, untuk bak mesinnya atau bak kalpernya juga masih original. Cuma ini untuk selah engkol, pedal selah engkolnya sudah gantian ya. Saya dapatnya udah seperti itu. Kemudian untuk kondisi nalpot seperti ini masih mulus, masih glowing. Waduh, motor zaman segitu tapi knalpotnya masih utuh, belum ada bekas las sama sekali ya. Cuma ada ini sedikit karat-karat seperti ini ya menurut saya sih wajar karena motor tahun segitu cuma minusnya dikit aja. Ya untuk tampak kanannya seperti itu ya, Oke, kemudian kita lanjut untuk tampak depannya seperti ini. Bebannya masih kelihatan ya, masih lumayan bagus. Ini rak untuk naruh-naruh barang atau mantel juga masih ada, terus mika lampu kotanya juga masih ada. Dasinya emblem Yamaha masih utuh. Kemudian untuk sen kanan mikanya original. Ini untuk reflektor juga original, bohlamnya udah gantian pakai LED ya. Ini Mika Sen yang kiri juga original. Ini kristikan nyala semua ya. Mulai dari sen, klakson nyala. Untuk spionnya juga ada. Ini juga original ya. Ada lambang Garpatula ya. Tapi ini kayaknya bukan bawaan V80. Kalau bawaan V80 itu warnanya hitam ya. Tapi ini udah diganti pakai yang chrome tapi original oke tampak depannya seperti ini oh ya ini minusnya untuk ornamen atau pemanisnya nggak ada jadi emblemnya nggak ada ya untuk sayapnya tapi sayapnya original Oke, kemudian untuk tampak kiri seperti ini mata kucing yang kiri ada ya tapi yang kanan tadi nggak ada terus tutup keteng rantainya ada tapi kondisinya seperti ini ya maklumlah motor tua ada yang sudah melupas atau ada yang sudah karat ya jadi agak sedikit mangap-mangap seperti ini Oke untuk kondisi bak kiri juga masih bagus belum ada yang retak atau pecah ya. Jadi untuk bak kiri masih utuh. Pedal pesnelengnya juga masih bawaan. Belum ambulas, Belum ada bekas las sama sekali. Seperti itu ya. Ini untuk kondisi tampak dari belakangnya. Kepetan spek bor belakang masih ada. Platnya masih nempel. Habisnya sampai 2019. Terus top lampnya, mikanya ini gendang ori. Mika stop lamp nda ori, terus sen kanan belakang ini original ya. Mika dan lain-lainnya original ada kodenya. Terus bracket dudukan lampu belakang seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut buka joknya ya, daleman jok biar kalian tahu. untuk kondisi dalaman jok seperti ini ya ini oli sampingnya masih normal ini masih ada masih berfungsi ya tempat oli sampingnya agak susah tak buka ini guys ya jadi kalian lihat gini aja ya intinya oli samping masih normal pompa olinya masih ada ini ada minus sedikit di bagian kanannya ada kerowak ya ada kroak untuk bodinya seperti ini Terus rangkanya masih utuh, belum ada bekas las. Belum ada bekas las ya. Ini untuk catnya masih original ini. Kalian lihat sendiri ya. Untuk catnya masih original, nat-nat yang ada di rangka ini masih utuh ya. Kalau pecinta motor tua pasti paham kalau ada natnya gini berarti masih original belum belum ketimpa cat baru ya. Jadi ya ada sedikit bladus-bladus seperti ini ya wajar, karena motor tua catnya masih original, sangat istimewa untuk unit kali ini. Oke untuk suara mesinnya seperti apa, kita sepil aja ya, biar lebih jelas. Oke kita sepil suaranya sekali setelah langsung nyala ya ini untuk indikator netral nyala, indikator oli nyala, minusnya ini pengancing speedonya sudah enggak ada ya seperti ini dan juga kunci kontaknya juga sudah enggak ori untuk mesinnya ini jaminan re, mesinnya bagus pasti kalian enggak kecewa sama mesinnya untuk mesinnya block topnya kemarin udah saya bersihkan, jadi kering ya enggak ada bocor-bocor enggak -bocor, ada rembes-rembes jadi kalian tinggal pakai buat nyantai-nyantai. Dan ini sebentar lagi kan bulan Ramadan. Jadi kalian bisa pakai motor ini untuk ngabuburit. Jadi lebih mantap, lebih enak, lebih kelihatan klasik jadul. Gantengmu nambah mesti lo. Nambah 80%. Oke kita coba cek ya untuk lampu-lampu senya. Oke untuk lampu sen kanan nyala ya. Untuk lampu sen kiri juga nyala. Klaksonnya aja yang nggak nyala. Ini akinya ada, cuma kayaknya Drop ya, kondisi akhirnya drop. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk sepil dari dekatnya, oke, benar, kita ganti angle kamera dulu. Nah, oke, seperti tadi ya, seperti yang sudah saya sepilkan. Untuk kondisinya seperti itu, apabila... Masih ada yang belum jelas, masih ada yang belum detail, kalian bisa tanyakan di nomor WA saya ada di video atau kalian cek di kolom deskripsi ya. Kalian bisa video call minta bagian mananya yang mau lebih divideokan, lebih jelas, lebih detail. Kalian video call aja. Untuk alamat saya ada di Desa Waru Gunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dan motor ini untuk harganya murah saja, guys saya jual di harga 3,5 juta saja ya 3 juta 500 saja kalian sudah bisa bawa pulang ini motor bebek klasik dua tak produknya Yamaha tak jamin sampai tambah keren nanti kalau pakai peda motor ini ini masih 80% original ya kalian masih tambah sip tambah ganteng 80% original untuk cat masih original spare part yang nempel hampir semua original kecuali ada beberapa lah yang enggak original Oke, jadi buat teman-teman yang dekat, silahkan langsung merapat ke lokasi saya. Untuk yang jauh bisa bantu kirim ya. Bantu kirim via Dakota Kargo atau bisa saya kirim pakai armada saya pribadi ya. Untuk yang jaraknya dekat, pati, flora dan Grobogan itu bisa saya antar ya. Saya antar pakai armada saya pribadi. Nah, seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Eh, jangan lupa beribadah, karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.